Bentar ya sayang, aku angkat teleponnya dulu. Mas, yo. Waduh, kayak iso mas. Iya mas, pura nih mas, maaf mas. Si. Polosannya nih sih, gak ada efek-efek dramatis saya opo ngono. Balang. Oh ya, maaf bos. Oke, cek di sana. Yah, dapat telepon lagi dari temen yang ngawarin kerjaan buat desain. Tapi terpaksa harus aku tolak karena laptopku juga udah lama rusak. Udah lama juga aku nggak nerima job desain, padahal hasilnya lumayan buat menghidupi keluargaku. Aduh. Apa sih sayang? Itu tadi si Sokran telepon nawarin kerjaan Mi, tapi kan udah tahu sendiri laptopku udah lama rusak. Jadi ya terpaksa harus tolak deh. Kenapa nggak coba cari laptop yang baru aja? Iya juga sih. Aku sih lagi pengen ASUS ZenBook UX410UQ Mi. Kebetulan kemarin aku habis lihat YouTube di channel Mas Bayu Skak Daily Life. Dia nge-review ASUS ZenBook itu loh Mi. Dan aku pengen banget buat beli laptop itu Mi. Kenapa harus ASUS ZenBook UX410UQ? Kenapa? Iya kenapa ya? Oke, alasan kenapa aku pengen banget buat dapetin ASUS ZenBook UX410UQ dari event giveaway-nya Mas Bayu Skak. Karena ASUS ZenBook UX410UQ sudah dibekal dengan Windows 10 atau Windows 10. Wow! Dengan desain yang ultra elegan, ultra thin, ultra slim, bentuknya bidu tipis hanya 18,95 mm. Menggunakan badan aluminium dan bahan metal yang unik, menjadikan bobot atau berat ASUS ZenBook UX410UQ ini hanya 1,4 kg saja. 4 kg saja. Wow, itu tuh enteng banget bro. Enteng banget ya kan. Konektivitas ultra dilengkapi dengan port USB 2, USB 3, HDMI, Type-C, dan slot SD card. Memberikan kita kemudahan untuk menyambungkan ke perangkat yang kita butuhkan. Cool. Backlight keyboard dengan desain yang ergonomis dioptimalkan untuk kenyamanan dan pengalaman mengetik yang luar biasa. Serta dipadukan dengan speaker suara yang dikembangkan oleh tim ASUS Golden Ear dan Harman Kardon, membuat ASUS ZenBook UX410 ini memberikan kualitas suara terdepan untuk ukuran sebuah laptop. Wih, cek sangare, sing genah kon. Temenan lah iku. Loh, temenan iki ya. Cius, sampe gak percaya. Laptop sangar iki. Sesek rae aja dipotong sik gurung tutuk iki mang yo. Oke. Performa yang luar biasa mengagumkan dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-7. Love you dan RAM sebesar 8 GB DDR4. Wow, dengan spesifikasi seperti itu, apapun tugasnya pasti bakal terasa enteng dan cepet banget ya kan. Tapi nggak hanya sampai di situ. Yang bikin aku ngilernya lagi dan berharap banget buat dapetin ASUS ZenBook UX410UQ ini, karena ASUS ZenBook UX410UQ ini sudah dibekali dengan kartu grafis Nvidia GeForce 940ME dan VGA sebesar 2 GB, yang siap memberikan tampilan yang luar biasa memukau di bentang layar 14 inch Full HD dan slim bezel 6 mm. Kebayang dong gimana kerennya dan lancarnya gambar yang tampilin pada saat kita nonton, kita desain, kita nge-game pun ya kan, pasti bakal memberikan pengalaman yang luar biasa puas. Kapasitas penyimpanan terdepan dengan kecepatan tinggi sebesar 1 TB hard disk dan dikombinasikan dengan 128 GB SSD, membuat ASUS ZenBook UX410UQ ini menjadi pantas banget buat menjadi laptop idaman. Jadi buat Mas Bayu Skak sebagai penginspirasi anak muda agar mau selalu tampil dan berkarya, please dong mas, laptop ASUS ZenBook UX410UQ-nya buat aku ya mas, please. Oke, thanks buat kalian semua yang udah nonton dan support. Semoga sukses buat kalian semua. Dah.